sekali pada warga yang sangat peduli kepada isoman. Tapi setiap jam makan disiapkan. Jika termasuk anak-anak muda, perhatian sekali. Karena sekarang ini trennya naik, maka pemerintah hadir. Dan barang-barang yang ada ini standby. Artinya standby itu, di situ ada isoman, Pak RT, dapur umum, barang langsung kita kirim. Hari ini barang yang kita kirim ke isoman, satu bantuan dari Korpri, Korpri Kota Madiun. Dicukupi Korpri Kota Madiun. Yang kedua, dana dari BAS. Dana dari BAS, dari Korpri, dari masyarakat, ini juga itu. Yang ketiga, dana dari PDAM. Kegiatan sosial PDAM, air mineral untuk isoman, semuanya gratis. Semuanya gratis, terus. Dan nanti masalah gizi, nanti kita akan koordinasikan dengan Dinkes. Gizi apa yang akan dimasak dan sebagainya. Obat selalu, vitamin selalu, Dinkes, puskesmas keliling ke situ. Artinya bahwa isoman yang ada di rumah dengan yang ada di jadi satu, itu perlakuannya sama. Sama. Itu yang ketiga. Alternatif yang keempat, yang ini perlu waktu agak lama pelan-pelan, tapi yang ketiga itu sudah kita jalankan, insya Allah tidak sampai satu minggu sudah berjalan di Kota Madiun. Terkait satu RT, satu dapur umum, itu diperuntukkan bagi daerah yang ada warganya terpapar atau semua daerah yang terkena PPKM ini? Itu yang semua. Pertama? Semua. Apalagi nanti kelurahan itu kampung tangguhnya ada di RT mana? Nah, kampung tangguh itulah yang nantinya sudah akan menjadi dapur umum yang kampung tangguh saat sekarang ada di RT mana? Atau ada di RW mana? Ini tetap berjalan. Kita tidak menunggu siapa terpapar, siapa tidak. Tetapi dapur umum tetap siap. Karena dapur umum nanti fungsinya salah satunya, hari ini saya cek, vitamin apa yang harus saya taruh di situ. Nah, warga kita ikwis, lemas, gak minat, utak watuk, wintan jombeni vitamin. Yus biarkan aja, makan vitamin, makan vitamin. Toh yang makan vitamin semuanya kan warga kita. Kita taruh langsung aja di sana, nggak usah heman-heman, udah langsung aja. Udah kena bahaya dulu. Makanya sehat dijaga. Aku isu, titran aku isu, kapok terang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.